Apakah Anda malas menghafal nomor kombinasi brand gas Anda yang jumlahnya cukup banyak? Dan apakah Anda juga malas memutar kode kombinasi brand gas Anda ke kanan dan ke kiri mengikuti aturan tertentu? Tenang saja, saya punya solusinya. Yaitu dengan cara mengubah kunci brand gas Anda jadi kunci brand gas digital. Bagi Anda yang tertarik, silakan simak video ini sampai akhir untuk mendapatkan info selengkapnya. 90% brand gas yang beredar di pasaran masih menggunakan kunci brand gas model ini. Nah, kunci brand gas ini memang memiliki beberapa kelemahan, yaitu banyak user yang kesulitan ketika membuka kunci brand gas ini karena harus memutar ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk itu diciptakanlah kunci brand gas digital yang memudahkan Anda untuk membuka dan menutup brand gas Anda dengan aman, namun dengan proses pembukaan yang lebih simpel. Cukup menekan tombol seperti pin ATM, maka brand gas Anda sudah bisa terbuka dengan mudah menggunakan kunci brand gas digital. Cara pasangnya pun mudah. Untuk memasang kunci brand gas digital ini, Anda cukup melakukan beberapa hal yang akan saya contohkan. Yang pertama, kita siapkan dulu kunci digitalnya. Jika sudah, kita akan pasang ke brand gas yang ada dengan cara melepas putaran kombinasi, kemudian kita lepas bautnya. Setelah baut kita lepas, kita buka dudukannya dan juga di bagian belakang pintu kita buka baut cover pintunya. Kita lepas cover untuk memasang blok kunci digitalnya di bagian belakang pintu. Setelah terbuka, lalu kita siapkan lagi keypad digitalnya untuk kita pasang di bagian depan dengan cara memasang dulu baut holder keypad digital. Setelah kita kencangkan, kita siapkan keypad digital ini untuk dipasang di pintu brand gas. Masukkan dulu kabel keypadnya ke dalam lubang yang ada. Nah, setelah masuk, kita pasang keypad pada baut holder yang sudah tadi kita pasang. Setelah terpasang, jangan lupa kita pasang blok kunci digital di bagian belakang dan kita sambungkan kabelnya. Nah, setelah itu kunci digital sudah terpasang seperti ini. Dan jangan lupa kita pasang satu buah baterai 9 volt yang terletak di keypad digital yang ada di bagian depan. Ini cara melepasnya. Kemudian kita pasang baterainya sesuai posisi. Dan kita pasang lagi tempat atau holder baterai. Kita kembalikan lagi. Nah, setelah itu saatnya kita mencoba kunci digital. Kode pin standarnya adalah 123456 dan kita coba sebanyak 3 kali dalam posisi pintu terbuka. Setelah 3 kali berhasil untuk membuka, silahkan pintu ditutup dan kita coba buka kembali pintu brand gas menggunakan kode standar tadi. Nah, itu tadi sebuah video singkat mengenai kunci brand gas digital. Bagi Anda yang membutuhkan informasi mengenai kunci brand gas digital ini atau ingin ganti ke kunci brand gas digital, ingin upgrade, silakan hubungi nomor yang ada di video atau nomor yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa silakan like video ini serta subscribe channel Mr. Kunci. Terima kasih.